Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penata Layanan Motivasi Hati. Kita akan melihat kehidupan atau mempelajari kehidupan seorang penata layan Kristen. Sebagai orang Kristen atau pengikut Tuhan atau penanti kedatangan Tuhan, kita patut mengakui kondisi berdosa kita sebelum kita melihat kepada kebutuhan kita untuk berubah. Perubahan itu dapat datang di dalam kita atau dalam hidup kita sepenuhnya jika Kristus yang bekerja di dalam kita. Oleh karena itu kita patut meminta Tuhan untuk dapat tinggal di dalam kita, sehingga perubahan yang sempurna itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Dikatakan di sini, salah satu pernyataan karyanya di dalam kehidupan kita adalah dalam bidang penata layan. Bagaimana kita akan mengelola harta milik Tuhan untuk kemuliaannya. Dalam buku ini kita akan mempelajari betapa pentingnya kita sebagai penata layan harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita atau kewajiban masing-masing kita menjadi penata layan yang setia, sehingga pada akhirnya kita kedapatan setia baik dalam perkara-perkara kecil sekalipun yang Tuhan telah titipkan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mempelajari akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul Masalah Kejujuran Sederhana. Kesamaan yang hampir kita semua miliki adalah bahwa kita tidak suka ketidakjujuran. Kita secara khusus tidak menyukainya ketika kita melihat hal itu diwujudkan kepada orang lain. Meskipun tidaklah mudah untuk melihatnya di dalam masing-masing kita. Dan ketika kita melakukannya, kita cenderung untuk merasionalisasi tindakan kita, membenarkannya, mengecilkan maknanya. Oh, itu tidak buruk. Itu hanya hal kecil. Tidak begitu penting. Bahkan kita mungkin menipu diri kita sendiri. Sering begitu, tetapi kita tidak bisa menipu akan Tuhan kita. Ketidakjujuran dipraktikkan di seluruh tatanan kita. Dan ini adalah penyebab suam-suam kuku pada pihak orang-orang yang mengaku percaya akan kebenaran. Mereka tidak berhubung atau tidak terhubung dengan Kristus dan sedang menipu jiwa mereka sendiri. Ellen G. White, Testimony for the Church, jilid 4, halaman 310. Kita mempelajari pelajaran yang mengingatkan kita kembali masalah kejujuran yang sederhana. Kalau kita melihat di sini bahwa seringkali kita sebagai manusia, kita tidak suka akan ketidakjujuran itu. Kita rindu untuk kejujuranlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Atau orang lain melakukan segala sesuatu harus jujur di hadapan kita. Tetapi yang seringkali kita lakukan, kita saat melakukan yang tidak jujur itu, kita berusaha untuk dapat merealisasikan itu. Dan juga kita berusaha mengatakan bahwa oh itu tidak buruk. Oh itu adalah hal yang kecil. Atau dalam kata kita oh itu tidak penting. Tetapi kalau kita melihat sendiri makna dari semuanya ini, seringkali kita membuat untuk membenarkan akan diri kita. Tapi kalau kita melihat apapun yang sekecil apapun itu, semuanya dicatat oleh Tuhan. Jadi kita tidak bisa menipu akan Tuhan kita. Mungkin kita bisa dapat menipu akan orang lain. Atau kita dapat membenarkan akan diri kita di hadapan orang lain. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dia dapat melihat setiap apapun yang terkecil sekalipun, yang tersembunyi sekalipun,
di dalam lubuk hati kita. Tuhan dapat melihat semuanya itu. Mungkin seringkali kita dapat menipu akan diri kita. Kita mengatakan bahwa saya adalah orang yang setia. Saya adalah orang yang jujur. Tetapi apakah dalam praktik sehari-hari kita, kita mempraktikkan kejujuran itu? Atau tidak? Oleh karena itu mari kita pelajari bersama. Dan biarlah melalui pelajaran ini, kita dapat diingatkan kembali untuk dapat mengoreksi akan diri kita. Apakah kita adalah seorang yang jujur atau tidak? Atau ketidakjujuran itu yang kita praktekkan sehari-hari mencerminkan akan karakter Kristus atau tidak? Adalah pertanyaan yang kita harus renungkan dalam kehidupan kita. Oleh karena seringkali kita hadapi, seringkali masalah atau sesuatu kita menghalalkan ketidakjujuran itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga yang salah atau yang tidak jujur itu tidak menjadi bagian kita. Sehingga kita tidak dapat menipu diri kita. Seringkali kita mengatakan, saya adalah penyembah Tuhan. Tapi dalam praktek sehari-hari kita, kita menipu baik diri kita sendiri ataupun orang lain. Bahwa kita adalah pengikut Tuhan yang sejati. Tapi dalam praktek kita, dalam tutur kata kita, dalam tindakan kita, apakah kita mencerminkan akan karakter Kristus atau tidak? Kita bisa baca dalam Lukas 16 ayat 10 mengatakan kepada kita bahwa barang siapa dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia pun setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Tuhan melihat semuanya itu. Mungkin kita bisa menyembunyikannya dari hadapan orang lain. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang Maha Tahu. Dia menuliskan semuanya itu dalam buku, baik itu buku kehidupan maupun buku kehidupan kita yang penuh dengan dosa itu. Dikatakan di sini, apakah prinsip penting yang Yesus ungkapkan di sini yang seharusnya menolong kita melihat betapa pentingnya untuk menjadi jujur bahkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Jadi sangat luar biasa prinsip-prinsip apa yang kita harus ambil untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita. Jadi saat ini kita mulai harus berlatih di dalam kehidupan kita karena kejujuran itu tidak datang secara instan, tapi kita mulai berlatih dari hal-hal terkecil. Dikatakan bahwa jika kita setia dari hal-hal terkecil, maka hal-hal terbesar pun kita akan setia, karena setiap saat kita disadarkan untuk kita meminta pertolongan daripada Tuhan sehingga kita dapat disanggupkan untuk melaksanakan tugas-tugas kita dalam perkara-perkara yang lebih besar lagi. Dikatakan di sini, meskipun Tuhan mengetahui persis betapa mudahnya kita bisa tidak jujur, terutama ketika tiba pada hal-hal yang kita miliki. Oleh karena itu, Dia telah memberikan kita penangkalan yang ampuh untuk ketidakjujuran dan egoisme, setidaknya ketika tiba pada harta benda. Jadi kita dibawa lagi kepada bagaimana kita setia untuk mengembalikan akan harta milik Tuhan, untuk dapat mengelola akan harta milik Tuhan itu. Apakah kita menjadi pengelola yang baik atau menjadi pengelola yang buruk? Dikatakan di sini bahwa kita dapat melihatnya di dalam kehidupan kita. Kita saat melihat dalam harta benda kita, dalam kehidupan kita, apakah kita adalah pengelola yang baik atau ketidakjujuran itu atau egoisme itu masih terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita melihat harta benda atau kehidupan kita untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Kita bisa baca dalam Imamat 27 ayat 30 dan Maleakhi 3 ayat 8. Imamat 27 ayat 30 dikatakan bahwa demikian juga segala persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih
dari tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi apa yang kita harus lakukan adalah kita mendahulukan Tuhan dalam setiap situasi kehidupan. Kita dikatakan bahwa apapun, baik dari benih yang kita tanam, baik apapun yang kita miliki, itu adalah milik Tuhan dan kita adalah pengelolanya. Kalau kita menyadari konsep dari seorang penata layan, seorang penata layan adalah dia dibawa kendali oleh tuannya. Bagaimana kita menyadari bahwa ada pemilik dan juga pengelola? Jadi kita ini adalah pengelola, miliknya adalah milik Tuhan. Jadi bila mana kita menyelewengkan akan kepercayaan itu, maka hubungan kita tidak akan mulus. Hubungan kita akan berubah. Oleh karena itu, kita butuh pertama menyadari bahwa kita ini hanya pengelola. Dan apa yang Tuhan kita atau pemilik itu miliki dan dia mau kita lakukan sebagaimana yang dia kehendaki, kita akan lakukan seperti yang dia inginkan. Dan inilah adalah seorang penata layan sejati. Kalau kita menyadari ini, maka dalam hal-hal terkecil ataupun hal-hal terbesar dalam kehidupan kita, kita akan lakukan itu untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Dikatakan di sini, dalam tidak ada imbauan yang dibuat untuk ucapan syukur atau kedermawanan. Ini adalah soal kejujuran yang sederhana. Jadi saat ini kita diajak untuk menjadi orang yang suka menyampaikan rasa syukur kita atau menaikkan rasa syukur kita setiap saat kepada Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita butuh untuk bersyukur dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur walaupun kita tidak memiliki sesuatu hal yang luar biasa. Hanya nafas hidup yang Tuhan berikan. Mungkin orang menganggap nafas hidup adalah hal yang biasa, tapi itu adalah suatu anugerah yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita untuk kita dapat melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Mari kita syukuri dengan sepenuh hati kita. Datang kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau untuk kita dapat mengundang Dia hadir dalam kehidupan kita, untuk menyadari ketidaksanggupan kita ini, untuk dapat menolong kita hari ke hari mencerminkan akan karakter Kristus. Dikatakan kita harus menyampaikan ucapan syukur kita. Itu adalah soal kejujuran yang sederhana. Apakah kita setiap saat menaikkan rasa syukur kita, atau kita merasa bahwa ini adalah hak saya, atau merasa bahwa ini adalah pencapaian saya, sehingga kita tidak memiliki rasa syukur itu di dalam kehidupan kita. Dikatakan persepuluhan adalah milik Tuhan dan Ia memohon supaya kita mengembalikannya kepada-Nya, karena apa yang menjadi milik-Nya. Jika kejujuran merupakan satu prinsip kehidupan bisnis yang penting, maka tidaklah kita mengakui kewajiban kita kepada Tuhan, kewajiban yang menggarisbawahi setiap kewajiban yang lain. Angela White, Membina Pendidikan Sejati, halaman 126. Kita diingatkan kembali saat kita menyadari bahwa semua ini adalah milik Tuhan. Kita hanyalah pengelola. Maka kita akan mengembalikan semuanya itu kepada pemilik. Oleh karena itu, kita patut melihat dengan mata iman kita. Seringkali yang kita hadapi, kita merasa bahwa semuanya ini adalah hasil pencapaian saya, sehingga tidak ada rasa syukur di dalam kehidupan kita. Seringkali kita menganggap bahwa semuanya ini adalah hasil usaha kita. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita ini adalah penata layan. Apakah kita adalah penata layan yang setia atau penata layan yang tidak setia? Marilah kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan kita melihat kehidupan orang lain, kita melihat atau diri kita sendiri terlebih dahulu. Jika kita adalah penata layan yang setia, kita akan mengusahakan harta milik Tuhan itu
kita akan mengembalikan itu menjadi prinsip kehidupan kita. Jadi segala sesuatu menjadi prinsip kita dan kita akan mencerminkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kita inginkan. Akhirnya, bagaimanakah mengembalikan persepuluhan menolong Anda untuk mengingat siapa memiliki semua yang Anda miliki. Bagaimanapun juga, mengapa penting untuk tidak pernah melupakan siapa yang memiliki seluruh harta milik kita. Jadi jangan kita melupakan, jangan kita menganggap bahwa itu adalah hasil usaha kita, tetapi marilah kita berlatih dalam hal-hal terkecil, jujur di dalam kehidupan kita. Menyadari bahwa itu adalah harta milik Tuhan, bukan membabi utakan diri kita bahwa itu adalah milik kita, sehingga kita seringkali melupakan untuk bertanggung jawab, melupakan untuk bersyukur, untuk dapat menggunakan harta milik Tuhan itu untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Marilah kita menyadari bahwa kita ini hanya pengelola, kita ini adalah hanya penata layan, dan marilah kita kembalikan itu kepada pemilik yang sempurna itu. Biarlah melalui pelajaran ini kita diingatkan untuk dapat mempraktikkannya. Karena ini kejujuran itu tidak jadi secara instan di dalam kehidupan kita, tetapi kita perlu berlatih dari hal-hal terkecil di dalam kehidupan kita. Maka latihan-latihan itu akan menuntun kita kepada sebuah penyerahan, sebuah kesadaran bahwa semuanya ini hanya titipan Tuhan yang kita harus kembalikan ke dalam kehidupannya. Dan biarlah setiap hari kita terus meminta pertolongan daripada Tuhan. Karena kita sebagai manusia, kita tidak mempunyai kesanggupan apa-apa untuk dapat mengelola harta milik Tuhan itu. Karena seringkali yang menjadi kecenderungan kita, kita mau mengambil untuk memegahkan akan diri kita. Tapi biarlah melalui latihan dari hal-hal terkecil, kita akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi bila mana kita setia dalam hal-hal terkecil itu. Dan biarlah kita dapat fokuskan pandangan kita kepada Kristus, fokuskan iman kita kepada Kristus. Iman yang Yesus miliki biarlah menjadi bagian kita. Itu iman yang tidak bergantung kepada kekuatannya sendiri, tetapi dia bergantung kepada kekuatan Bapa, sehingga dia keluar sebagai pemenang. Saat kita mau keluar sebagai pemenang, biarlah kita mengundang dia untuk menjadi pedoman, untuk mengajari kita hal-hal terkecil di dalam kehidupan kita. Dan biarlah melalui ini kita saling merangkul satu dengan yang lain untuk dapat berlatih, untuk dapat menyadari kondisi kita bahwa kita hanyalah pengelola, bukan pemilik. Pemilik adalah Yesus sendiri. Oleh karena itu kita harus bekerja sama antara pemilik dan juga pengelola, sehingga itu dapat membawa kita kepada sebuah penyerahan yang sungguh-sungguh melalui rasa syukur kita setiap harinya. Maka kehidupan kita hari ke sehari akan lebih dekat kepada Tuhan. Dan biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Marilah kita terus memfokuskan pandangan kita, karena di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita saat ini. Dan biarlah pilihan-pilihan kita akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal itu. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.